Hai dan Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar cara memasak kari ayam. Jom kita mulakan. Jadi ini adalah bahan-bahannya yang diperlukan untuk memasak kari ayam. Okey, mula-mula kita masukkan 4 seduk minyak ke dalam kuali. Next, kita potong hiris kita punya halia, bawang besar, bawang putih dan segala bahan-bahan untuk menumis termasuklah serai. Sekarang ni kita masukkan serai dahulu bersama dengan kita punya rempah ratus ke dalam kuali bila minyak tu dah panas, dan kita biarkan dia sedikit, dan kemudian kita masukkan bahan-bahan yang kita dah hiris dan potong tadi. Untuk cili besar kita akan potong berbentuk bunga seperti yang di atas. Sekarang ni kita akan bancuh kari kita. Kari saya guna jenama rempah O. Kita akan bancuh dan kemudian masukkan ke dalam kuali. Kita juga boleh tambah satu mangkuk lagi air dengan bancuhan tadi ke dalam kuali untuk bagi dia lagi pekat. Next, kita pergi ke kentang. Kita akan potong berbentuk dadu seperti dalam video. Kari tadi jangan pula kita tinggal lama sangat. Sekarang ni kita boleh masukkan kita punya kentang tadi ke dalam kuali. Dan ini adalah tomato. Kita akan potong kepada 4 bahagian. Dan kemudian kita akan masukkan ayam ke dalam kuali dan bersama dengan santan. Bila dah nampak kita punya santan tu dah mencair sedikit-sedikit, kita masukkan daun kari ke dalam masakan kita. Dan kita gaul. Kemudian kita masukkan pula satu cawan air untuk bagi dia berkuah. Dan juga kita punya cili dan tomato. Oh ya, jangan lupa masukkan juga garam. Tada, dia dah mendidih, maksudnya dah siap. Tengok asap-asap dia semua. Oh yes, satu lagi tips. Kalau kita tak tahu kita punya tu rahsia, kita tengok kentang kita tu bila kita potong, wish berjus macam tu. Tada, dah siap. Jangan lupa like dan subscribe channel Noh. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.